sama Pak Bos. Waduh, ada apaan ya? Kiki! Ki! Mas! Hei, kenapa sih harus teriak-teriak? Dia juga kalau sekali dipanggil juga langsung denger kok. Kiki! Mas! Ya, Mas! Mbak Andin! Flashdisk mana? Ada di kamar Kiki, Mas! Kamu ambil flashdisknya, bawa ke ruang kerja saya sekarang. Wah, siap, Mas! Enggak, aku tiba. Kondisinya Elsa nggak ada masalah kan sama psikisnya? Kondisi Elsa baik-baik saja, Pak. Tapi ada satu hal yang membuat Elsa mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan. Hal apa itu, Bu? Baiknya Bapak bicara langsung dengan Elsa. Saya khawatir Ibu Elsa keberatan kalau saya ceritakan hal ini kepada orang lain maupun kepada orang tuanya. Yang pasti saat ini Ibu Elsa butuh dukungan dari keluarganya agar Ibu Elsa lebih kuat dan bisa melewati situasi ini tanpa rasa ketakutan yang berlebihan. Saya belum bisa memberikan obat, tapi kalau nanti malam Ibu Elsa tidak bisa tidur, tolong informasikan ke suster, akan saya buatkan resep obat tidur dengan dosis yang rendah. Oke. Makasih banyak ya, Dok. Permisi. Ya, makasih, Dok. Ya Tuhan, pasti Elsa semakin bisa merasakan kebenaran itu semakin dekat. Makanya dia menjadi sangat cemas. Elsa, Elsa, kasihan kamu. Gara-gara Nino, Elsa sampai harus konsultasi sama psikiater. Dan gue gak bisa apa-apa. Kalau gue kesana, pasti orang tua Elsa ngelarang gue masuk. Dan Elsa juga pasti gak mau ketemu sama gue. Apa yang bisa gue lakuin buat Elsa ya? Selamat sore, Pak Bos. Gimana? Kiki ada di dalam, Pak Bos. Mas, pelan-pelan. Kenapa sih? Kamu mau aku lari? Iya, maaf. Makasih ya. Sama-sama, Pak Bos. Waduh, ada apaan ya? Kiki! Kiki! Mas! Hei, kenapa sih harus teriak-teriak? Dia juga kalau sekali dipanggil juga langsung denger kok. Kiki! Mas! Ya, Mas! Mbak Andin! Flashdisk mana? Ada di kamar Kiki, Mas! Kamu ambil flashdisknya, bawa ke ruang kerja saya sekarang. Wah, siap, Mas! Apa? Hah? Kenapa? Enggak, aku tiba-tiba aku mual deh, Mas. Aku ke kamar mandi dulu ya. Permisi, Mas Al. Mana flashdisk? Ini? Ini flashdisknya. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Halo. Kiki, permisi dulu, Mas. Thank you.
menyatu dengan jiwaku ini video yang apa tersakiti. Gak mungkin Roy buat video kayak gini. Kurang kerjaan banget sih Roy. Terus pake nyimpen video orang lagi. Bersama dia. Ya ampun. Ini apaan sih jadi gak jelas gini. Ini kayak bukan kreditnya Roy deh. Enak banget sore-sore kayak gini kita ngopi di tempat yang asik banget kayak gini. Bener bro, sambil ngopi nih ya, lo berdua tuh harus dengerin rekaman puisi terbaru gue. Masih aja lo bikin puisi, Ger. Yoi bro, dan gue jamin ya, pokoknya kalau lo udah dengerin nih puisi terbaru gue jamin bro, hati lo berdua bakal tercabit-cabit bro. 11-12 tuh, sama siapa tuh? Si puisinya William Shakespeare. Ya ilah lo baik amat lo, Ger, tumben. Mana sini gue lihat deh puisi lo. Yaudah, sini lo. Lo liat nih, tunggu ya. Puisi berjudul Kelam, karya Gary Bramasta. Lo dengerin nih. Siapa tuh, Ger? Iya. Kok bukan muka gue ya? Tapi judulnya sama nih, Kelam. Aneh. Ya mungkin ketuker kali, Ger, sama orang gitu. Maksud lu ketuker di mana? Bisa jadi ketuker sama jodoh lu yang super bawel itu, Ger. Oh iya, yang cewek tadi, Ger. Terus mana ya? Oh iya bener. Kan, bener dia jodoh lo. Kan, maksud gue, flashdisk gue ketuker sama si Kiki. Ah, Kiki! Ngeributin gue mulu, Kiki! Ya udah kalau gitu sekarang lu telepon si Kiki itu, Ger. Tapi gue gak punya nomornya dia. Aduh. Mana ya? Oh, gue ada ide. Lo tanya admin kampus aja. Pasti ada tuh. Oh iya, benar banget tuh. Yaudah, yuk. Ke kampus aja. Mas, kopinya dibayar dulu. Aduh, Geri, bikin malu gue aja lo. Bayar, Geri, cepetan. Maaf, Mbak ya. Kita bertiga gak bermaksud untuk kabur, tapi kita ada urusan mendadak, Mbak. Ini ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Mas, maaf ya, tadi aku harus ke kamar mandi dulu. Gimana, kamu udah lihat? Gak ada apa-apa, Din. Karena saya berharap banget sama video ini. Yaudah, sabar ya. Kasian Mas, apa sih dia sangat kecewa. Masa sih gak ada apa-apa? Hah? Ini apa? Kelam. Ini kan Gary. Bu, bentar Bu. Kalian kenapa? Bu, saya mau tanya data Kiki Aminarti, Bu. Saya mau minta nomor handphone dia, Bu. Aduh, saya udah mau pulang. Besok aja ya. Bu, jangan, Bu. Urgent banget, Bu. Penting, Bu. Iya, Bu. Tolong banget nih, Bu. Soalnya banyak banget data Gary yang penting dan kebawa di flash disk dia, Bu. Iya, Bu. Soalnya itu, Bu, data saya banyak banget, Bu, di flash disk itu, Bu, dan ketukar sama si Kiki, Bu. Tuh, suami saya sudah nelpon. Dia sudah nunggu di luar. Besok lagi aja ya. Bu. Kiki. Apa sih lu selalu ngeributin gue? Namanya juga jodoh, Ger. Lihat, jodoh mulu. Cukup, Bu. Jodoh mulu, lu. Aduh, bro. Gimana, bro? Flash disk gue. Duh. Kalau sampai si Kiki lihat video gue, aduh, gue kan jadi malu nih. Ya Allah, kenapa isinya aneh kayak begitu sih? Padahal gue sangat berharap banget sama flash disk itu.
bantu gue dong, Roy. Mas. Hei. Jangan lari, bisa jangan lari-lari gak? Kenapa sih? Ini aku mau ngasih tahu kamu masalah ini nih, Mas. Apa? Lihat nih. Saya udah lihat itu. Aneh banget di sini. Gak jelas. Malam membisu dan sunyi. Aneh kan? Iya, aneh. Gak jelas. Dan ngapain juga Roy nyimpen video kayak begini? Masalahnya aku kenal loh sama orang ini, Mas. Ini tuh Gary. Dia tuh mahasiswa di kampus aku. Gary? Gary yang mana? Gary yang pernah ledekin kita. Ingat gak? Yaelah, Bu. Pakai malu-malu segala, Bu. Lagi siapa? Bicara soal Bu Andin. Apa, Om? Bu Andin itu istri saya. Astagfirullah. Iya. Saya ingat. Terus kenapa Roy nyimpan video dia? Gak mungkin Roy kenal, kan? Ya, kan mungkin aja flash disknya Gary sama Roy itu ketukar.